Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Yuni. Di video kali ini kita akan membuat cemilan dari pisang yang sangat enak. Tapi sebelum kita nonton videonya, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Terima kasih. Nah sekarang kita akan siapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama, ada 1 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya ada 3 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, 8 lembar roti tawar. Kalian bisa pakai merek apa aja ya. Lalu setelah itu ada pisang yang sudah matang, boleh pisang apa aja seperti ini. Sekarang pertama-tama kita akan haluskan dulu pisangnya ini. Di sini aku menggunakan ulekan ya, yang sudah aku lapisin menggunakan plastik. Lalu kita akan tekan-tekan seperti ini sampai pisangnya hancur. Setelah itu kita akan masak menggunakan api kecil sampai dia sedikit mengering ya teman-teman. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Masak lagi menggunakan api kecil. Sambil sesekali kita aduk ya teman-teman. Kita balik-balik kayak gini. Nah ini dia sudah mulai mengering. Sekarang aku mau tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu kita campurkan lagi. Aduk-aduk sebentar, lalu angkat. Nah sekarang aku memotong pinggiran rotinya ini. Tapi misalkan mau digunakan sekalian juga boleh ya teman-teman. Ini juga enak kok ya. Nah sekarang kita akan pipihkan menggunakan rolling pin. Kita gilas sampai dia tipis ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah nggak ada rolling pin kayak gini, bisa menggunakan botol kaca bekas sirup atau bekas Sprite atau apa aja, yang penting kaca ya teman-teman. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Lalu kita akan kocok lepas 1 butir telur. Nah sekarang kita ambil 1 lembar roti. Lalu tambahkan pisang yang sudah kita masak tadi. Selanjutnya di ujung roti ini kita tambahkan telur yang sudah kita kocok tadi. Ini fungsinya untuk lem atau perekat supaya
gulungannya ini tidak lepas ya teman-teman. Nah seperti ini. Gampang sekali kan ya teman-teman. Kita lakukan sampai semuanya habis. Nah sekarang kita siapkan teflon, lalu tambahkan 1-2 sendok makan margarin. Kita lelehkan seperti ini ya. Selanjutnya masukkan roti yang sudah kita gulung tadi. Usahakan lipatannya itu kita taruh di bawah dulu seperti ini. Dan jangan lupa kita balikkan seperti ini. Usahakan di semua bagiannya itu nanti bisa kuning keemasan. Sekarang kita angkat ya. Kita goreng semuanya sampai selesai ya. Di sini aku mau potong ujung-ujungnya seperti ini supaya kelihatannya lebih rapi. Dan tara. Ini dia pisang roti kita sudah jadi dan hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Tara. Nah, pisang roti ini sangat mudah dibikinnya. Bisa untuk cemilan keluarga tercinta kita ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sangat enak, teman-teman. Dan pisang roti ini bisa jadi teman ngopi di sore hari. Oke, selamat mencoba ya, teman-teman. Semoga berhasil. Dan semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, juga subscribe. Juga aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.